All New Honda BRV buatan Karawang diekspor ke 30 negara mulai tahun depan. Honda Prospect Motor, HPM, sudah merilis All New Honda BRV di pasar domestik beberapa waktu lalu. Peluncurannya juga jadi debut global di dunia alias world premiere. Nah, mulai tahun depan, LSUV itu juga akan dikapalkan dan memenuhi permintaan pasar luar. Business Innovation and Sales dan Marketing Director PT HPM, Yusak Billy menjelaskan, setidaknya mereka akan melakukan ekspor All New BRV ke lebih dari 30 negara. Di antaranya menyasar benua Amerika, Asia, dan Afrika. Memang selain mendapat respons yang sangat baik di Indonesia, good impression juga datang dari luar Indonesia. Dan kami berencana melakukan ekspor ke lebih dari 30 negara. Ada beberapa negara di Asia, Meksiko, beberapa negara di Amerika Tengah, beberapa negara di Amerika Selatan dan beberapa negara di Afrika, katanya kepada Oto.com, Selasa tanggal 28 September. Adapun untuk detail distribusinya, Billy bilang, akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan dengan jumlah sekitar 11.000 unit di tahun fiskal 2022. Dan pastinya akan terus meningkat jumlah unit, mengikuti permintaan dari pasar dan sejumlah negara di sana, lanjutnya. Sementara menyoal spesifikasi dan fitur, All New Honda BRV buatan Karawang, Jawa Barat ini kemungkinan besar akan berbeda dengan unit di Indonesia. Hal ini dilakukan sesuai dengan regulasi dan permintaan konsumen di negara tersebut. Fitur dan spesifikasi berbeda-beda mengikuti negara tujuan, ungkap Billy. Baru sampai di garasi tahun depan. Untuk pasar domestik, Honda BRV generasi kedua ini sudah bisa dipesan oleh konsumen. Namun pembeli harus mengikuti inden dan unitnya baru akan dikirim ke rumah pada Januari tahun 2022. Ya, cukup sayang karena kemungkinan besar konsumen tidak akan mendapatkan potongan PPNBM yang saat ini berlaku hingga akhir tahun 2021. Secara syarat sebenarnya Honda BRV terbaru sudah memenuhi, dirakit lokal dan memiliki kandungan dalam negeri TKDN, mencapai 84% untuk dapat relaksasi PPNBM. Namun kabarnya mobil ini baru akan diproduksi pada akhir tahun dan proses distribusinya di awal 2022 yang mana aturan soal PPNBM sudah berakhir. All New Honda BRV untuk pasar Indonesia ditawarkan dalam beberapa varian yakni SMT, EMT, ECVT, Prestige CVT, Prestige Honda Sensing. Namun harga outernya belum diungkap, HPM saat ini masih melakukan perhitungan berapa harga yang pantas.
Perkiraannya akan diumumkan akhir tahun ini, bisa jadi saat pameran otomotif GIAS November nanti. Harganya mulai Rp260 jutaan. Perhitungan ini tanpa pengurangan pajak atau kemudahan diskon lainnya. Bagi yang melakukan pemesanan sekarang, kami jamin harga tidak berubah terutama saat pengiriman di Januari tahun 2022 nanti, kata Billy. Mesin baru dan paket fitur canggih. Di balik kap all new Honda BR-V bersemayam mesin 1.5 liter VTEC/DOHC terbaru yang identik dengan jantung pacu Honda City Hatchback. Di mana mesin tersebut mampu menghempaskan tenaga maksimal 121 PS pada 6.600 revolusi per menit dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 revolusi per menit. Terkait fiturnya, mobil ini juga cukup menarik perhatian dan punya modal tinggi untuk bersaing dengan para kompetitor. Salah satu yang digarisbawahi saat peluncuran adalah hadirnya fitur keselamatan aktif yakni Honda Sensing. Honda Sensing sendiri meliputi fitur Lane Car Departure Notification System LCDN, Collision Mitigation Brake System TEM CMBSTM, Lane Keeping Assist System LKAS, Road Departure Mitigation RDM, Adaptive Cruise Control ACC, sampai Auto High Beam. Honda BR-V terbaru turut mendapat fitur canggih lainnya seperti Walkway Auto Lock, Remote Engine Start, Honda Land Watch, Headlamp LED dengan DRL, TFT Cluster Meter, LED Fog Light, dan yang lainnya. Demikian sekilas info tentang all new Honda BR-V buatan Karawang diekspor ke 30 negara mulai tahun depan. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Car2 Channel.